teman-teman. So ya, yeah, di video kita kali ini, seperti janji gue kemarin ya, 2 hari lalu, gue akan kasih tau kalian gimana cara menyelesaikan trial 3 extreme solo. Solo. Kalian gak perlu 2, gak perlu 3 orang, solo bisa. Tapi memang rada tricky dan kalian mesti ikutin step-step gue ya, karena gue sendiri aja nyoba berkali-kali itu hampir lebih dari 15 kali gue nyoba dan itu gagal semua bener-bener teman-teman ya. So ya, untuk unit-unit yang dibawa kalian bisa ikutin gue aja. Ini gue salah, sorry. Ini main gue main Escanor, kalian nggak butuh sama sekali ya. Kalian bisa taruh Troy kalau kalian mau, tapi gue pribadi sih gue nggak make ya. Tapi kalau kalian mau silakan, karena sebenarnya duitnya ada kan. Kalian harus farmingin Bulma dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai Troy ya boleh, tapi sebenarnya yang paling utama teman-teman, yang harus kalian dapetin, unit yang harus kalian punya itu 3 sebenarnya, yaitu Bulma, Onwin dan Frieza. Frieza tapi yang harus udah punya Golden F Scaling teman-teman ya. Harus punya Golden F Scaling opini teman-teman. Kalau misalkan kalian enggak punya ya susah sih kalau kayak gitu ya, tapi ya lebih baik punya sih. Karena gampang ya trial 1 extreme kalian solo pakai Frieza doang aja tanpa ada orb-nya bisa sih sebenarnya teman-teman, atau kalian kasih fire orb juga boleh. Untuk strateginya ntar gue jelasin di video aja. Gue di video itu gue nggak ngomong teman-teman karena ya gue harus fokus ya, gue nggak bisa sambil ngomong gitu. Kalian benar-benar harus fokus dan ya paling nggak ngikutin step-step gue lah ya teman-teman ya, karena ada beberapa step yang harus kalian ikutin awal-awal, pas awal-awal doang teman-teman ya. Dan by the way itu gue nggak skip sama sekali, jadi gue benar-benar matiin auto skip, jadi memang harus sabar. Emang lama banget ya. Gue di video itu 30 menit lebih, mungkin 35 menit ya, 35 sampai 40 menit gitu baru berhasil teman-teman ya. Tunggu dulu sebentar teman-teman. By the way, ini gue Frieza itu gue level 80 ya. Jadi hampir semua unit yang gue pakai itu level 80. Frieza level 80, Bulma 80, Onwin 80. Cuman Jotaro gue level 1. Kenapa? Karena cuma butuh buat time stop-nya doang. Tapi mungkin bisa kalian nggak pakai time stop juga, mungkin bisa kayaknya, nggak tahu ya. Gue nggak berani sih kemarin gue pakai awal-awal gitu kan, tapi mungkin bisa jadi kalian sebenarnya nggak butuh Jotaro, jadi cuma butuh 3 doang. Tapi untuk jaga-jaga bawa aja Jotaro atau enggak ya unit time stop apapun yang kalian punya, Gojo, Dio, Jotaro yang B5, it's okay, kalian bawa aja teman-teman ya. Yang penting ada kemampuan untuk time stop lah gitu teman-teman ya. Alright, kita langsung aja ke videonya.
Oke teman-teman, itu dia untuk videonya. Memang agak lama, sorry banget. Itu ada beberapa part yang harus gua cut sama dan harus gua cepetin juga ya teman-teman ya, karena yang ngapain juga kalian ngeliatin gua nungguin unitnya jalan gitu kan. Paling yang akhir-akhir doang sih itu yang bakal banyak-banyak gua cut ya, karena itu udah mulai rada gampang, enggak gampang-gampang banget sebenarnya ya. Yang paling krusial tuh sebenarnya di awal-awal teman-teman, kalian mesti ngikutin bener-bener step yang di awal-awal sih. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe jika kalian mau, enggak usah juga apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.